Yang pernah lo kasih nih. Oh, that's the statue. Kabar isu pernikahan Luna Maya dan Gading Martin tampaknya membuat warganet terkejut dan sekaligus bertanya-tanya tentang kebenaran kabar pernikahan tersebut. Tentu banyak yang tidak percaya, namun sebagian ada yang percaya dengan isu pernikahan di antara Luna Maya dan Gading Martin. Sementara itu, saat ini Gading Martin dan Giselle serta anak mereka sedang liburan ke London. Lantas, benarkah pernikahan Luna Maya dan Gading Martin terjadi seperti beredarnya kabar di media sosial? Oke Sobat Lesjar, sebelum lanjut, yuk kita simak informasi selengkapnya agar tidak ada kesalahpahaman. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan update dari Lesjar Channel. Banyaknya isu pernikahan di antara Gading Martin dan Luna Maya seakan membuat Luna Maya buka suara dan menjelaskan terkait hubungannya dengan Gading Martin. Tak banyak bicara, hanya saja dalam story yang diunggah Luna Maya telah membagikan salah satu portal berita hoax yang telah menulis soal pernikahannya dengan Gading Martin serta memajang foto bersama Gading Martin. Kebenaran pun akhirnya terkuak setelah unggahan story milik Luna Maya dan Gading Martin, karena keduanya mengatakan hubungan di antara keduanya hanya berteman, tidak seperti isu yang beredar di media sosial. Sementara itu, Gading Martin saat ini membawa putrinya berlibur ke Inggris bersama dengan Giselle, yang dikabarkan juga akan ikut berlibur bersama. Meski sudah bercerai, tampaknya hubungan di antara Gading Martin dan mantan istrinya itu baik-baik saja dan tidak ada masalah hingga menuai pujian dari warganet. Oke Sobat Lesjar, mari kita doakan saja yang terbaik untuk Gading Martin dan Luna Maya. Semoga isu yang beredar segera mereda. Dan jangan lupa untuk mensupport channel YouTube ini dengan di like, komen, dan subscribe.